kali ini alhamdulillah kita semuanya berada di SMA Negeri 1 Unggul Pesantren untuk melaksanakan pemantauan dan sekaligus verifikasi validasi terhadap persiapan pelaksanaan PTM, pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Unggul Pesantren. Alhamdulillah tadi sudah dibawakan oleh Pak Kepala Sekolah. Hari ini kita bersama Forum Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian ada Kepala Pusmas dan Satgas Kecamatan. Setelah tadi disampaikan dan kita melihat secara umum bahwa persiapan PTM di SMA Negeri 1 Unggul Pesantren, insya Allah sebagian besar ini sudah boleh kita katakan sudah baik. Kita doakan semoga PTM tetap bisa berjalan baik, kemudian kita semua tetap sehat, dan akhirnya kita semua bisa melaksanakan proses pendidikan dengan baik, dan akhirnya bisa membawa Kebumen lebih maju dan lebih baik.